memuliakan Ketua PBNU. Pertemuan pada siang hari ini, saya tentu datang untuk soan Pak Kiai sebagai anak yang lebih muda kepada orang tua. Pertemuannya banyak hal sekali mencerahkan. Saya menimba ilmu, terutama tentang masalah-masalah sejarah Islam, baik itu sejarah Islam secara global maupun sejarah Islam di Indonesia khususnya. Lebih banyak pakai memberikan saya pengetahuan, dan saya akan mulai mempelajari itu di hari-hari yang akan datang, insya Allah. Kedatangan beliau ini, Komjen Purnawirawan Udin sebagai ketua apa direktur? Ketua Dewan Masjid TNI. Nah, lama tidak jumpa, Mas Wakapolri sering jumpa. Kali ini jumpa kembali, dan beliau banyak sekali gagasan-gagasan untuk syiar Islam, dakwah Islam, syiar Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang wasatiyah moderat dan tasawufiyah moderat. Pesan-pesan Pak Kiai tadi yang disampaikan apa Pak Kiai? Mungkin biar umat tahu. Ya, jadi gagasan ke depan, mari kita perkuat dakwah Islam yang wasatiyah tadi, yang berat, yang menghadapi apa, munculnya beberapa kelompok yang radikal, tidak sesuai dengan Islam itu sendiri dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kita ini rasa beradab, rasa yang punya kepribadian, menerima warisan dari estafet ajaran Islam para ulama leluhur kita yang mengajarkan Islam yang ramah. Nggak mengenal Islam radikal sebenarnya oleh ulama Indonesia ini, nggak mengenal. Belakangan saja ada Islam radikal. Itu gimana cara mengatasinya pun dengan cara-cara yang soft. Ketika mengatas mereka pun harus dengan cara yang soft. Yang boleh radikal luar radikal. Tadi dibahas juga tentang dunia Islam di luar negeri. Iya, iya, iya. Ya. Afghanistan lah, Turki. Kalau pasal ini udah keliling. Sudah ya, Turki sudah, ya. Malaysia sudah. Organisasi kompetisi Islam. Iya. Lalu fenomena Islamofobia di luar negeri, di Eropa. Sejak dulu, bukan barang-barang. Ya. Tapi bagaimanapun, memang agama Islam nantinya akan jadi agama nomor dua di Eropa. Banyak migran, baik yang gelap maupun migran yang resmi dari Afrika, dari Libya, dari Selatan Libya, apa namanya? Selatan Libya. Selatan Libya yang selalu kisir apa namanya? Persis Selatan Libya. Itu banyak. Tunisia. Kan? Itu banyak migran ke Afrika, terutama masuk ke benua Italia. Ya. Ya, kalau dihitung di Eropa itu orang Islam sekitar 50 juta. Ada 50 juta. Masukannya untuk umat Muslim di Indonesia supaya bisa bersatu semua begitu di kondisi yang seperti ini gimana Pak? Bersatu dalam arti bingkai negara bangsaan. Bahwa kita sesama bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, kita menjunjung tinggi Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Soal ormas yang boleh beda-beda, soal madhabnya lah, kalau boleh beda, merupakan rahmat dari Allah perbedaan itu. Tapi kita tetap dalam koridor yang sama. NKRI, Pancasila, 45 sudah final. Tidak boleh didiskusikan lagi, kecuali diimplementasikan lah itu. Tapi didiskusikan lagi sudah enggak. Apalagi dipertentangkan dengan Islam. Kalau Pak Sartu itu menanggapi radikalisme tadi bagaimana Pak? Iya, sama apa pandangan Pak Kiai. Apalagi saya ini pensiunan petugas negara ya. Mungkin memang selama ini 33 tahun saya bertugas, tentu bersentuhan dengan masalah-masalah itu ya. Jadi sebaiknya kita sudahi ya. Lebih baik menatap masa depan ya, bagaimana kemajuan Islam global saat ini ya. Yang tadi dikatakan di Eropa itu sudah menjadi penduduk Eropa nomor 2 yang beragama Islam. Bahkan menurut beberapa penelitian memperkirakan dalam 15-25 tahun yang akan datang sesaja menjadi seimbang ya, 50-50 antara penduduk Islam dengan penduduk yang beragama lain. Jadi, ya banyak hal lah yang perlu kita
di satu sisi memang masalah radikal, ya, fundamentalisme, di sisi lain juga Islamofobia juga perlu kita sikapi, jadi supaya ada keseimbangan. Untuk bangsa Indonesia kita perlu waspada tentu, ya, untuk hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, untuk seluruh anak bangsa bisa bersatu semuanya untuk kemajuan. Apalagi sekarang ini kondisi pandemi, ya, seluruh umat manusia, ya, itu merasakan ditimpa semua sekarang. Jadi harus kompak sekarang. Pak, satu lagi, cara terbaik menyikapi Islamofobia di Eropa bagaimana, Pak? Iya, ya, kita menyikapi dengan banyak hal tentu, ya. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh banyak kalangan umat Islam tentu. Tapi bagi kita sebagai bangsa yang beradab tentu, ya, kita sikapi saja dengan menampilkan hal-hal yang akademik, ya, ilmu pengetahuan, ya, seperti ya, bantahan-bantahan, ya, bahwa Rasulullah itu ya, tidak begitu. Rasulullah itu adalah manusia yang sangat toleran, ya. Jadi supaya juga kita bisa jawab secara akademik, kita bisa jawab secara ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang pernah terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Olah oknum jangan digeneralisir, kemudian itulah Islam, kan, itu salah besar itu. Pak, ada komentar soal kedatangan Pak Abid Rizik kemarin? Warga negara boleh pulang, masa nggak boleh pulang? Warga Indonesia yang boleh pulang. Oke, makasih dulu Pak Abid. Thank you.